Hai guys, selamat datang di video kali ini. Kembali lagi di channel Dika Madega. Di video kali ini kita bakalan membuat tutorial untuk kalian semuanya yang belum bisa main yang namanya domino, ya. Kalian pasti sudah tahu yang namanya domino itu seperti apa. Nah, ini seperti ini. Jadi kartunya seperti ini. Kalau dulu saya pernah buat yang namanya kartu 41 poker. Nah, itu kedua itu baru dua itu ya. Oke, jadi saya akan membuatkan tutorial untuk kalian semuanya lagi cara bermain domino. Let's do it. Nah, itu dia. Jadi di sini saya akan ditemani oleh teman saya. Bukan teman sih. Lebih dari teman ya. Cara pertama yang harus kalian pahami. Cara dasarnya adalah, jadi ya ini ya kalian cuman apa ya, misalnya nih dua kartu seperti ini. Nah, kalian nyamain yang kebetulan nih. Jadi ini 5, ini 5, ini 5. Jadi kan pasangin terus seperti ini. Jadi kita lanjutkan ke 4 sama 6. Atau 6 ya. Jadi dua jalur jadi ya, 4 atau 6. Oke, jadi kita langsung aja mulai. Sebelumnya kita kasut atau kita acak ke. Kita akan memberitahu teorinya sambil bermain ya. Jadi kita bagikan kartunya semuanya ya. Semuanya. Jadi habis, ya. Kalau nggak salah total kartu semua ini kartu apa, domino itu ada 26. Nah, ini kalau nggak hilang ya. Kalau nggak hilang. Kalau yang ganjil tuh soalnya nggak bisa. Harus genap nah, karena kalau yang berjalan sendiri tanpa ada pasangannya itu bisa diatur belakangan. Kemudian misalnya ada salah satu pemain yang mempunyai angka 66 atau kartu 66. Nah, itu dia yang mengeluarkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Dia. Ini contoh 66 ya. Bagi yang enggak punya ya udah enggak usah. Enggak usah ngeluarin karena kartu yang wajib dikeluarkan pertama adalah 66. Kamu 6. Siapapun pemenangnya atau yang kalah, kalau dia yang punya kartu ini duluan ya, berarti dia duluan maju. Terus dia lanjut ya. Kemudian saya pasangin sama 6. Jadi ini 6 sama ya. Jadi lanjutannya 3 sama 6. Yuk, lanjut. Ini 3 dan 6. Lanjutannya ya. Oke. Kita cari kartu yang pas. 6. Kita cuma 5 sama 3 ya. Dan 3 ya. Jalur pertama 3, jalur kedua 5. Kita lanjutkan ke 4 sama 3, yuk. 4 dan 3. Iya enggak? Ini enggak? Punya ya. Bisa gitu. Teknik marketing. Teknik ancaman tadi 5 dan 4. 5 dan 4 ya. Mana lagi ya? Oh ini 4 ya. Di kamera kedua pasti kelihatan ya. Masih sama ya 5-4. Wah, ini 1 dan 4 maksudnya. Lanjutannya itu loh ya. Kita keluarkan ini aja guys ya. 4 2 2 1 boleh juga. 1 2 6 6 wis 6 6. Nah guys, wah ini teori apa ya, dari membunuh jalur lawan. Dari cara yeah, memberhentikan jalur lawan. Misal kalian udah pede dengan kartu kalian tuh udah kecil-kecil semua gitu. Misal tinggal kartu 1 kayak gini atau gini gitu-gitu kayak nah. Itu tadi ya, udah pede kartu kalian kecil, kalian bisa melakukan ini. 6 ketemu 6. Kalau musuhnya sudah enggak bisa jalan, musuhnya bilang pas. Kalau musuhnya udah pas, terus kalian masih punya kartunya seperti ini kan, sama ini guys. Nah, kalian masih bisa lanjut, tapi lanjut
Lanjut nih. Lanjut kan lanjut. Saya pas. Jadi kalau enggak punya ya mau ngeluarin apa? Lanjut. 06. 06. Ini masih ada kesempatan lah ya. Bisa lanjut lagi. Lanjut. Ini lanjut terus sampai habis kan 6. Saya enggak bakat main domino dari itu. Terus lanjut kita ya. Lanjut. Lanjut. Duh, lanjut ya. Enggak ada nih soalnya. Udah lah. Mana lagi kita yang oke. Oke. Durasi D. Se semoga. Kita asem-asem kita dulu. Kita asem-asem dulu ya. Nah, kita aduh, asem. Asem tenan. Jadi ini logat kita ya. 4 dan 3 ketemunya. 3 dan 6. 3 dan 6. Ya. 2 dan 6. Ya. 2-0. 0 sama 6. Kembali lagi 3 dan 6. Boleh. 3. 3. Yo. 3. 3. Pas. Dengar enggak ada ya gitu. Aduh, susah ini, susah ini, susah. Susah. Angel. Kalau enggak ada. Angel. Susah. Ini sih ada yang gimana sih sih? Ada lagi. Yuk. 26. Pas. Pas. Mana sih ada? 56. Nah. 16. Duh. Angel. Angel. Yes, angel, angel. Pas. Gak ada aku. Pas ya guys ya. Ini udah gak ada yang sama di sini 6 dan di sini 4. Anak kartu terakhir saya 1. Jadi ini ini teori baru. Iya, ini teori ya. Jadi jadi ini kalau pegangan terakhir ini 6, kok 6 0-0 seperti ini dihitung 25. Aduh, saya enggak ngeluarin jadi tadi susah tadi. Susah angel. Kalian kalau misal 6 pun dapat kartu kayak gini 0-0 itu harus cepat-cepat kalian buang. Nah, seperti itu ya. Kalau ini dibarengin sama misalnya ini. Nah, ini dihitungnya 1. Kayak gini. Dihitungnya 1. Tapi kalau ini sendirian, ini 25. Itu intinya ya. Jadi iya. Seperti itu caranya. Ini itu tadi. Pernah gampang segini. Terus nih. Ini. Nah, kalau dia nggak jalan, aku bisa jalan, guys. Nah, itu sih. Kalau tutup kartu itu disilang ini. Misalnya kan lanjut lurus nih. Lurus, silang. Berhenti, Mas. Ya, ini udah kalah. Ya, itu sama aja sih, ya. Jadi, ya... Aduh, ini kesalahpahaman ini. Ya, begitulah. Kesalahpahaman. Namanya juga kosong kan dihitung 5. Apa 25. Jadi, misal nih, guys. Kalian mana? Main. Semua kayak tadi nih udah berhenti semua kayak ini tadi misal dia dapatnya kartunya 0 sama 1 kayak ini ini tadi tutup di sini dah berhenti kan tutup sama ganja. Nah itu hitung poin terakhirnya, jadi yang paling besar dapat poin dia kalah dan yang paling itu. Kecil poinnya dia yang menang gitu. Paling kecil ya, jadi seperti itu. Kalau gede ya kalah karena kita kan buang, harus buang ya, makanya usahakan kartu kalian yang gede itu kalau pas keluarkan dari sini langsung keluarkan. Terutama yang kayak gini ini harus cepat dibuang. Kosong kosong ini 25 ya, kosong malah banyak gitu. Tapi kalau ada temennya ya, namanya juga kehidupan, kita harus membutuhkan teman atau kita harus membutuhkan pasangan. Oh aduh, yang cocok kalau udah yang sefrekuensi. Ya, intinya gitu. Jadi mungkin itu tadi caranya. Ini sudah berapa menit? Mungkin itu ada iklan tetangga orang. Iya, enggak ada tetangga, jadi kalian harus memaklumi karena ini ada kontrakan saya. Jadi ini rumah saya, ini kontrakan ya. Jadi mungkin segitu saja video kali ini. Jika kalian membutuhkan part yang kedua, kalau ini kurang jelas,
kalian komentar di bawah video ini. Kalian komentar banyak kok. Banyak. Masa kosong kan nggak bebas komen, mau kalian pecat P saja itu boleh. Boleh. Titik pun boleh. Titik pun boleh karena itu menandakan kalian sudah menonton video kami. Mantap. Terima kasih untuk kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini yang utama ya, ini karena kita akan menembus 2000 subscriber ya. Jadi kalian harus dukung terus channel Jika Merdeka ya. Oke? Dukung terus. Jangan lupa follow Instagram saya, ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa tinggalkan like pada video. Nah, video ya, yang kita buat ya. Share video ini ke teman-teman kalian agar apa yang kalian tahu, agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Sampai jumpa di video berikutnya. Besok. Bye-bye.